Jadi dalam kitab ni dia bahagi tiga bahagian. Bahagian yang pertama, anggota-anggota zahir yang menjadi alat kepada murni ataupun rusaknya hati. Kemudian insyaAllah lepas pada ni kita masuk kepada pasal yang kedua tentang penyakit-penyakit, 10 perkara penyakit yang kita kena tahu dan diikuti dengan 10 penawar bagi hati insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi seorang hamba itu faraj adalah untuk kegunaan mendapat pahala di akhirat, iaitu bagi melahirkan zuriat. Kita jangan rasa pelik, faraj boleh pahala akhirat. Sebab soalan itu telah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dia kata, ya Rasulullah, semua itu kan suka-suka je, macam mana boleh pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jawapan melalui ilmu psikologi. Nabi kata, andainya kamu lakukan perkara tersebut kepada bukan isterimu, mu dapat apa? Dosa. Begitulah kalau seorang itu melakukannya dengan isterinya dengan alasan untuk membaikkan nafsu, nak menjinakkan nafsu syahwat dia dan nak mendapat zuriat yang soleh, maka amalan itu termasuk amalan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu dalam kitab ni kata, siapa nak banyak pahala, perbanyakkanlah kerja tu. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Berkahwinlah kamu, nescaya kamu akan mendapat anak-anak. Sesungguhnya aku bermegah-megah dengan kamu semua terhadap umat-umat lain di akhirat. Ada dalam riwayat lain kata, tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ada kata mukathirum bikumul anbiya. Jadi aku nak bangga dengan nabi-nabi lain di akhirat. Kenapa? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi kita duduk dengan para sahabat, Nabi kata, aku mengharapkan umat aku ini 1/4 daripada penduduk syurga. Kemudian Nabi naik lagi, sahabat-sahabat bertakbir, Allahu Akbar, gembira kita daripada umat yang terdahulu, ribuan nabi-nabi dan rasulnya, ratus nak-nak rasul yang dahulu, kita 1/4. Nabi kata, tak 1/3. Sahabat bertakbir lagi ramai. Akhir sekali Nabi kata, syatru ahlil jannah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 1/2 daripada penduduk syurga. Sahabat kita bertakbir, kita juga kita bertakbir, Allahu Akbar, walillahil hamd, bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang ramai yang masuk syurga. Karena itu Nabi mengatakan, aku gembira nak banding dengan para anbiya yang lain bahawa kita umat yang ramai dalam syurga nanti insya-Allah. Cuma kata di para ulama, syurga luas, bilangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga ramai. Yang kita bimbang, yang kita cemas, yang kita takut, takut ramai-ramai itu tidak ada senarai kita. Ini yang menyebabkan mereka, orang-orang soleh di kalangan ulama salafus soleh, tengah mata apa ni, kepala atas bantal, tiba-tiba melompat turun bangun. Dia kata apa, tazakkartun nar wan ini tazakkartun nar, bila aku teringat kepada neraka dengan azabnya, dengan seksanya, bagaimana mata aku nak tidur, ambil wuduk terus solat sampai ke cerah. Subhanallah. Jadi inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Biarlah kita sentiasa duduk di antara kebimbangan dan mengharapkan rahmat. Bimbang takut kita tak adalah senarai, tapi kita mengharap rahmat sebab Allah kata, ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Kita sangka baik dengan Allah bahawa kita telah melakukan ibadat yang diperintahkan, kita telah menjauhkan maksiat-maksiat yang dilarang, maka terpulailah kepada Allah rahmatnya yang sangat luas, limpah kurnianya yang mencurah-curah, supaya Allah senaraikan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang diridainya.
hamba-hamba yang diterimanya sebagai hamba yang soleh. Hadis Tanakahu Tanasalu ini, kata di Al-Imam Suyuti, beliau menyatakan hadis ini diriwayatkan atau direkodkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf daripada Sa'id bin Hilal secara mursal. Mana hadis mursal tu, hadis ini tak sambung kepada Nabi, ada di tengah tu ada gugurnya sahabat. Jadi darjat dia dhaif sebagaimana kata di ulama hadis. Adapun hadis yang sahih, tengok di nota di bawah tu, nota yang pertama. Ini di antara yang saya mampu untuk bantu. Bila dalam kitab tu bawa ini, kita bawa hadis yang sahih yang menyokong pandangan tersebut. Nabi kata apa? An-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu daripada sunnah aku. Dan siapa yang tidak beramal dengan sunnah, maka itu bukan daripada pengikut ajarannya. Jadi kahwin tu, wa tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam. Dan kahwinlah kamu kerana aku rasa ramai dengan kamu itu kepada umat-umat yang lain. Yang pentingnya hadis itu dengan melalui riwayat-riwayat yang banyak, jadi hadis itu diterima, alhamdulillah. Baru itulah kita mengaji ilmu hadis ni agak seni. Kadang-kadang riwayat yang ada situ tak kuat, tapi ada dia jalur-jalurnya lain yang boleh menguatkan. Karena itulah kata di para ulama, kita berhati-hati, jangan mudah nak kata ini sahih, ini dhaif, ini palsu, kecuali ulama yang pakar menilainya. Jadi kita hanya mengatakan dinilaikan oleh ulama sekian-sekian. Jadi kalau kita dengar ulama buat penilaian, ada orang beritahu kepada kita, sepatut kita kata terima kasih. Ni setengah orang tidak, dia marah balik, celik mata. Awak siapa? Awak siapa? Nak awak baca je. Yang buat penilaian tu imam-imam yang besar, Ibnu Hajar contohnya, Imam Suyuti dan imam-imam yang lain yang buat penilaian. Jadi kita mengatakan dalam kita belajar ilmu ni sangat luas, bidangnya luas. Karena itu kita perlu berhati-hati di dalam perkara ini. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu anhu 'amaluhu illa min thalasin." Apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah amalannya. Jadi bila kita mati, kita boleh buat amalan lagi? Tak boleh buat lah, mati kan kita. Illa min thalasin, melainkan tiga perkara yang dia buat atas dunia dulu tak putus. Illa min sadaqatin jariyatin, yang pertama dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah, apa makna sedekah jariah? Artinya sedekah yang pahalanya kekal, berterusan. Seperti kita bina masjid, kita buat pondok, kita wakafkan kitab-kitab Quran, itu dia panggil benda-benda yang kekal. Orang duk guna, pahala berjalan. Bila kita bina masjid, setiap kali orang masuk solat, orang masuk berzikir, orang masuk kuliah, semuanya pahala online masuk dalam kubur kita mencurah-curah. Itu di antara pahala sedekah jariah, makna sedekah yang berterusan berjalan. Tanda satu makna jariah tu. Yang kita bimbang hari ini bukan sedekah jariah, maksiat jariah. Itu kita takut. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman kita hari ini maksiat jariah mudah ke senang? Sangat mudah. Kita tulis ya kat Facebook, buat fitnah kepada orang, buat tuduhan kepada orang. Facebook ni dia duduk berlegar dalam kampung kita ke, dia berjalan seluruh dunia. Ada hadis yang Nabi kita sebut, salah seorang daripada pembawa fitnah, pembohong itu, pembohongan dia balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia. Ketika saya baca hadis ni, saya dengar pendakwah-pendakwah ulama-ulama mengatakan zaman kita inilah di antara zaman setiap tuduhan, setiap fitnah sampai ke pelosok dunia begitu cepat. Tulis tak sampai 5 minit, orang duduk di utara, duduk di benua mana, dah komen kat bawah. Sampai sudah fitnah kita kepada orang. Jadi kita bimbang, yang Nabi kita suruh buat sedekah jariah, kita pergi buat maksiat jariah. Ini sangat bahaya. Maksiat jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat dengan dia. Kita tinggal ilmu bermanfaat. Mana kita ajar orang solat contohnya, kita ajar orang Al-Fatihah, di selagi dia baca Fatihah, secara otomatik kita dapat pahala dia.
Saya tak pandai ustaz nak ajar orang. Habis kita pandai contohnya ajar orang masak. Buat kelas masakan, kita ni chef kan. Ajar nasi arak lah, ajar nasi mandi, ajar nasi tu asal ni. Orang dah buat benda tu, dia makan kerana nak ibadat kepada Allah Ta'ala, kita boleh pahala. Jadi masing-masing tinggallah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat, dua-dua boleh pahala. Tapi ilmu akhirat tu lebih tinggilah darjat. Cuma kata orang daripada tak ada langsung, dia ada. Aw waladin salihin yad'u lahu, ini tajuk kita duduk sini hadis. Ataupun dia meninggalkan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Kata di para ulama, kenapa dia sebut anak soleh? Kalau anak yang tak soleh berdoa, jadi tak jadi? Tanda situ. Ini menunjukkan kebiasaan. Anak yang ingat kepada ibu bapa yang sudah mati, yang masih hidup, anak apa tu orang panggil? Anak soleh. Jadi kebiasaan ya, anak soleh yang mendoakan ibu bapa. Anak-anak yang tak soleh, dia hidup sibuk dengan dunia dia, mana sibuk dengan nak mendoakan orang tua dia. Jadi kita nak jadi anak soleh, sentiasalah berdoa kepada mak ayah kita, Rabbi firli wali walidaya. Jangan tunggu masa, oh nanti hari raya aku buat lah. Sekarang Rabbi firli wali walidaya, Rabbi firli wali walidaya, warhamhuma. Doa sentiasa kepada mak ayah kita. Kalau yang sudah mati, kalau yang masih hidup, kita doakan mereka sihat walafiat, mati dalam husnul khatimah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, tulis di sini, Ibn Hajar ni biasanya dalam bidang hadis nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam fiqh kita Syafi'i ada dua Ibn Hajar. Satu Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, ini ulama fiqh masyhur. Dia ada juga kitab dia fatwa. Tetapi yang masyhurnya Ibn Hajar tu dalam bidang fiqh. Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan punya kitab Fathul Bari ni masyhur dengan ilmu hadis. Fiqh dia ada, tapi dia masyhur, kemasyhuran dia dalam bidang hadis. Ibn Hajar kata apa? Apabila seorang anak Adam itu, seorang anak itu mengerjakan amal yang baik, ditulis baginya juga seumpama amalan itu, dan begitu juga amalan-amalan yang jahat. Jadi kalau orang ini tulis dia buat benda yang baik, maka dia akan dapat. Jadi mak ayah dia, apabila seorang anak itu mengerjakan amal yang baik, ditulis baginya, bagi siapa? Bagi ibu bapa dia. Tulis dalam kurungan itu, bagi ibu bapa dia, seumpama amalan anak dia. Sebab anak itu buat sebab apa? Sebab mak ayah dia didik dia jadi orang yang baik. Jadi kita dapat pahala yang besar. Maka siapa dia nak kaya di akhirat, nak dapat pahala banyak, apa yang kita buat? Kita buat apa? Ha? Kita kena banyak tinggal anak yang ramai. Nak ramai macam mana? Akhirnya orang tak nak beranak lah. Dua tiga orang anak dah mula nak pencen dah. Jangan. Yang mana boleh beranak lagi tu bismillah, tawakal Allah. Biar boleh ramai 10 orang anak, 15 kan seronok kita. Setiap hari 15 orang anak mendoa kita, Rabbighfirli wali walidayya. Kaya tak kaya kita? Saya nak anak ustaz tak dapat. Itu tak apalah. Yang saya nasihat ni, boleh anak tapi tak nak. Ini ramai orang. Lepas 3 orang dia tanya, ustaz saya nak ikat dah peranakan ni, tak mau beranak lagi. Saya kata buat apa? Tak larak lah kata. Saya kata mak awak dulu berapa? Dia kata adik-adik saya tak ramai, 10 je. Agak awak kurang-kurang 10. Apa pula lagi tu kan? Baik, hadis kemudian Allah SWT menjadikan kita faraq untuk keseronokan di dunia. Dia mula syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia mula dengan faedah akhirat. Di dunia juga seronok, di samping berseronok apabila dikurniakan zuriat, kerana anak adalah perhiasan besar di dunia. Jadi orang ada anak dia suka, lebih-lebih lagi kalau anak kita tu dapat kecemerlangan, soleh kan, seronok kita. Orang pergi masjid pun tengok anak dia, orang pergi di sekolah pun anak dia jadi suka. Jadi anak itu perhiasan, tetapi perhiasan itu biarlah dihias dengan cara keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan didikan yang baik. Allah Ta'ala menjelaskan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya,
harta benda dan anak bina itu adalah perhiasan hidup di dunia. Jadi perhiasan di dunia, biarlah dia berguna untuk kita di akhirat. Jangan atas dunia ya ada anak, lepas di akhirat tak ada faedah, maka kita kerugian pada saat itu. Kerugian pada saat itu. Surah Al-Kahfi ayat 46. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan bagi kamu, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Apa nafsu suka? Iaitulah perempuan-perempuan dan anak-anak, anak cucu. Banyak lagi lah ayat ni, panjang lagi. Nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli. Allah Ta'ala sebut belaka, suka kepada emas dengan perak, suka kepada duit banyak, suka kepada kuda-kuda, kenderaan-kenderaan yang cantik. Jadi semua itu dia panggil perhiasan. Yang dia sebut di sini, suka kepada zuriat dan suka kepada keluarga. Oleh itu kita perlu mensyukuri dan memelihara faraj dari perkara yang haram seperti zina dan liwat, serta mengeluarkan air mani menggunakan jari. Ini sebuah semua ini perbuatan yang tidak baik. Seterusnya kita perlu memelihara faraj daripada perkara yang syubhah. Apa dia syubhah? Tanda situ. Syubhah ini makna benda yang kesamaran, tak jelas. Seperti bersetubuh pada nikah yang batil. Orang ni kahwin tak cukup syarat. Dia ingat kesah dah, rupanya tak sah. Setelah disemak pejabat agama, astagfirullahalazim, nikah tak sah. Maka persetubuhan yang dia buat tadi tidak haram, sebab waktu dia buat tu dia kira sah. Tapi lepas pada tu automatik lah, secara tak payah cerai dah, dia automatik dia terhenti di situ. Itu dia panggil wati syubhat. Ataupun hari ni macam-macam perkara-perkara yang tidak jelas, nikah yang batil, macam nikah yang tak ada wali apa benda tu. Iaitulah seseorang itu bertaklid kepada ulama yang mengatakan nikahnya sah. Kita nak cerita ni pun takut. Dan masalah tak cerita, dah sekitar sebut dah kan. Hari ni ramai orang yang lari pergi kahwin di seberang. Saya tak tahu kalau orang sini dia pergi menikah di mana. Kalau tempat kita ni, Kelantan ni dekat dengan Thailand, dia pergi ke sebelah Menara Tiwak, ke petani ni. Jadi dia kahwin di situ. Tak ada wali. Sebab wali dia tak bagi, ataupun kadang-kadang bukan wali tak bagi, memang tak minta. Itu jadi masalah. Ayuh dia kata kalau minta aku bui. Tapi tak minta. Jadi nasihatlah kepada anak-anak muda sekarang ni, jangan lari daripada wali. Dia kalau wali dia betul-betul tak bagi, anak dia boleh dakwa di mahkamah. Ayah dia halang dia daripada kahwin, sedangkan dia punya bakal suami itu cukup syarat. Tak ada masalah. Ayah dia kena panggil, dinasihat oleh qadi, dinasihat oleh pejabat agama, maka sah dia. Dia akan beri. Tapi masalahnya lari awal-awal lagi, itu masalah. Tetapi jadi dalam ada sebahagian mazhab yang mengatakan kata seraya. Kita bagi tahu juga. Contohnya dalam mazhab kita ada pasal itulah orang yang dia panggil talfiq tatabbu ar-rukhas, dia tak kahwin orang ni. Contohnya dia nak nikah tak ada wali, wali tak bagi, dia lari ke mazhab Hanafi. Hai, tak ada saksi ni, kalau ada saksi kan ditular pula dalam di viral kan. Dia lari ke mazhab Maliki contohnya. Duit pun tak cukup, kita ikut mazhab Syafi'i lah, boleh berhutang. Dia nikah dengan siapa tu? Tak ada wali, tak ada saksi, tak ada kemah kahwin, tak ada mahar, tak ada apa. Itu dia kata bukan kahwin lah gitu tu. Ini dia panggil nikah batin. Nikah yang batin sebab apa? Sebab dia tak ada, tak cukup syarat. Setiap mazhab tu tak terima yang lain. Ini dia panggil dalam kaedah tatabbu' ar-rukhas, mencari kelonggaran-kelonggaran yang menyebabkan kita terus longgar, tercabut skru. Kita kena ingat, kita nak pergi ke mazhab lain mengikut kaedah-kaedah yang besar seperti tabung haji hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang pergi Mekah ni, waktu kita kursus haji, bukan ustaz kita ajar cara-cara berwuduk tidak batal wuduk mengikut tiga majoriti ulama yang mengatakan sentuh perempuan tak batal wuduk. Tapi dia tak suruh main-main tukar sana tukar sini. Itu dia panggil satu kaedah yang perlu kita kena belajar.
Tetapi sekiranya nikahnya tidak sah, sekiranya nikah tidak sah, maka persetubuhan itu adalah haram dan bukan syubhat. Mana kalau menikah langsung tak cukup syarat tadi, itu bukan syubhat lagi. Yang syubhat tadi yang ada kesamaran. Jadi itu yang dikatakan syubhat. Jadi penting sangat kita di sini. Jadi alhamdulillah dalam ayat-ayat yang kita baca di dalam hadis yang telah kita sebut tadi, Allah SWT sebut kepada kita kepentingan apa ni, keluarga. Hari ini saya nak tanya kita semua, kita ni nak syurga ke tak nak? Jawab kuat-kuat. Semua nak. Nak pergi seorang ke dengan isteri? Anak-anak tak nak bawa? Betul ke nak bawa anak? Betul ke tak? Baik. Waktu pergi ke surau, ke masjid, solat jemaah, bawa tak bawa anak ke masjid? Bawa ke tak? Bila bawa? Waktu pergi kuliah, pergi ceramah, dengar kelas-kelas peraturan, bawa ke dalam keluarga? Jadi saya kata kadang-kadang kita kata saya nak masuk syurga ke satu keluarga, tapi dalam tindakan kita, kita yang nak pergi syurga. Anak hantar kau. Kau belajar dengan TV kat rumah, belajar dengan internet. Yang penting tak payah pergi surau, tak payah pergi masjid. Hari ini kita kena ubah. Mulai hari ini kita letak dalam hati kita, insyaAllah saya nak masuk syurga sekeluarga. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kena ikut peraturan lah. Nak pergi masjid, semua anak-anak daripada yang besar, yang dah, yang dah memaiki, yang kecil-kecil, yang tu tinggal kat rumah, tak apalah. Yang sudah pandai bersolat, yang sudah masuk sekolah ni, semua dibawa. Solat subuh pergi, solat asar pergi waktu ni. Kadang-kadang mak ayah yang pergi, mak kena tinggal jarang-jarang pergi lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita biar realiti. Banyak saya tengok ramai di kalangan kita ni, masya-Allah, mak ayah dia pakaian cantik. Ayahnya sudah patuh syariah, jubah lagi, serban lagi, maknya sudah ada telekong labuh lagi, tapi anak masya-Allah tabarakallah. Bertukar dengan anak-anak tokek kat kedai. Nah, tokek mari tengok ni anak siapa ni. Pasal lebih kurang anak dia yang pakaian. Tak tutup auratnya dengan seluar ketatnya, dengan baju tak cukup saiz. Subhanallah. Macam mana kita rasa? Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Allah suruh kita jaga diri kita dan keluarga daripada api neraka. Tiba-tiba kita biarkan anak-anak kita, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesedaran ini perlu ditingkatkan, dan kita berusaha hari ini bahawa kita nak bawa keluarga kita semua ke syurga, insyaAllah. Allah SWT menjelaskan ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, dan mereka yang menjaga kehormatannya, kehormatan diri dia dijaga. Surah Al-Mu'minun ayat 5. Dan ketahuilah, memelihara faraj tidak akan sempurna melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jangan duduk tengok. Hari ni nak kata apa? Kita nak tengok, buka YouTube nak cari ustaz ceramah. Jumpa makcik dulu. Kalau tu kadang-kadang saya sedih ya. Saya ni ustaz suka sangat tengok berita dunia. Nak tengok Rohingya di belasah Palestin, sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Syria kena tu. Tapi kadang-kadang isteri dia pergi cuik, Pak Haji dia tu, mu tengok berita ke tengok pembaca berita? Ini masalah kita dah. Kadang-kadang dia telengok depan TV duduk tengok, rupanya tengok pembaca berita bukan tengok berita. Ini masalah kita ni, perangkap-perangkap syaitan tu dia masuk melalui lorong yang berbagai. Jadi memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, memelihara hati daripada memikirkan kecantikan, memelihara perut daripada memakan yang syubhah, yang kesamaran yang diragukan, dan terlalu kenyang. Hak haram dia tak sebut, sebab memang orang yang Islam ni, orang yang soleh, dia tak akan makan benda yang haram. Dan jangan terlalu kenyang. Makan tak apa, jangan kenyang, kerana perbuatan yang demikian itu boleh membawa kepada zina yang dikategorikan dosa besar. Ia disepakati oleh para ulama, dosa ini kedudukannya selepas kufur dan membunuh orang, wal'iyazubillah. Kan dalam hadis Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat, ijtanibu sab'al mubiqat, ya Nabi SAW sebut, jauhkan diri kamu daripada tujuh yang merusakkan. Jadi di antaranya apa dia? Di antaranya yang besar sekali, syirik, membunuh manusia, kemudian zina, sihir dan sembamanya. Dan Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70,
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, yang tidak melakukan syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yang dibenarkan oleh syarak, seperti dalam isu qisas, dalam masalah pembunuhan. Nah, jadi ayatnya nak di sini wala yaznun, sesiapa yang melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan dia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang bertaubat yang beriman, maka orang ini saja orang yang akan dapat selamat insya-Allah. Dan Allah menegaskan lagi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Kata ulama tafsir, Allah punya gaya bahasa Al-Quran, dia tak kata jangan zina. Kalau jangan zina tu sudah dekat dah tu. Jangan menghampiri, artinya tutup pintu-pintu, segala pintu yang boleh membawa kepada perzinaan, pergaulan bebas, pencampuran haram, perdedahan aurat. Jadi itu dipanggil pintu-pintu ini ditutup, maka orang ini jadi jauh daripada nak sampai ke tahap berzina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana perbuatan yang keji dan jalan yang jahat yang membawa kepada kerusakan. Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuz zambi a'zamu 'indallah, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Sahabat mari tanya dosa yang paling besar. Nabi kita salah jawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau mempersekutukan Allah padahal dialah yang menjadikan kamu. Tuhan buat kita, kita disekutu dia pula, wal iyaz billah. Qultu inna dhalika al'azim, kata Ibnu Mas'ud, maka aku pun berkata sungguhnya dialah suatu yang besar dosa dia. Qultu summa ayun, dia tanya lagi apa pula Rasulullah lepas pada tu. Qal wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka, kamu bunuh anak kamu kerana bimbang dia habiskan harta untuk makan sekali. Ini masalah ni. Nah, takut anak dia makan harta dia, dia pembunuh anak. Nauzubillah. Qultu summa ay, kemudian apa lagi? Qal an tuzani halilata jarika, bahawa kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Berzina itu satu dosa besar. Berzina dengan keluarga, dengan jiran tetangga, lagi besar dosa. Sebab sepatutnya engkaulah menjadi pelindung, tiba-tiba dialah yang menjadi perosak, wal iyaz billah. Ini sangat-sangat besar dia punya dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tamaklah bab kita dalam masalah anggota yang merusakkan, namanya anggota faraj. Jadi dalam yang keenam anggota yang merusakkan kita, iaitulah tangan, dan yang ketujuh kaki. Dua anggota lagi, jadi tujuh semua kan, mata, telinga, mulut, perut, apa ni, faraj, tangan, kaki. Tujuh anggota yang menjadi punca kerusakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sepasang tangan dan kaki untuk beberapa manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi ini semua cara Tuan Syekh kita ni nak memperkenalkan anggota kita. Anggota ni untuk dua fungsi. Bagi manfaat untuk akhirat, apa yang kita boleh gunakan anggota kita untuk akhirat adalah apabila kita mengerjakan keempat-empat anggota, tangan dan kaki, untuk segala pekerjaan kebajikan.
Kita guna kaki kita untuk berjalan ke masjid, untuk pergi mencari rezeki, untuk membantu orang, untuk belajar ilmu. Alhamdulillah kaki kita tu diguna ikut jalan yang benar. Pekerjaan yang menggunakan kaki seperti berjalan ke masjid, menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan, pergi dakwah sana sini, pergi bantu orang, mengerjakan haji dan umrah, berjalan untuk menziarahi keluarga dan saudara-saudara kita. Besar pahala tu. Kita ada masa kita balik ziarah keluarga, ziarah adik-beradik. Yang utama sekali kalau mak ayah masih hidup, ziarah mak ayah kita. Kalau ada kawan-kawan kita, ziarah. Dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan saudara. Jadi yang ada sebut dah beberapa kali perbezaan antara silaturahim, kan? Kalau kita kata hubungi silaturahim, siapa silaturahim? Siapa? Keluarga-keluarga yang ada kaitan hubungi rahim dengan kita. Orang paling rapat sekali, mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu kita, itu dia panggil silaturahim, ashab zawil arham. Kalau orang yang tak ada kena-mena waris kita, itu dia panggil nak merapatkan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Ha, jangan kata saya nak pergi rumah awak ni nak rapatkan silaturahim. Kata bila pula kita ada waris ni? Ha, kalau nak rapat juga boleh, kena pergi berbesan. Biar anak dia dengan anak kita berkahwin, cucu dia cucu kita. Ha, silaturahim, kan? Ha, kena ingat istilah. Ya, dia kata ustaz, orang guna gitu belaka. Tak apa, tidak jadi masalah. Tapi menggunakan istilah yang betul itu kena betul lah. Ha, sebab satu dia kata orang belajar bahasa Arab kadang-kadang ada perbezaan rap sikit ya. Macam dia kata kita tengok orang ni kahwin, kita kata atamanna lakum sa'adah, saya mengharapkan, bercita-cita kamu dapat kebahagiaan. Dia kata itu doa tak betul. Yang betulnya arju. Rajak ke mana mengharap. Kalau kata taman ni macam satu cita-cita, angan-angan, benda yang tak dapat. Tengok bahasa Arab ni sangat teliti dia punya istilah. Bahasa Arab ni teliti dia punya istilah. Silaturahim lain, ukhuwah lain. Itu dia panggil dari sudut bahasa. Manakala antara pekerjaan yang menggunakan tangan untuk akhirat ni, untuk apa? Seperti mencegah kemungkaran dengan tangan. Oh, kita tengok ada benda tak baik, kita pergi larang. Bawa tangan kita ni, kita larang dia daripada benda tak baik. Menulis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan yang boleh menulis, tulislah dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Hari ni saya tengok ni, di zaman kita hidup di alam maya ni, kan dulu dua ya alam ni. Satu dia panggil alam dunia, satu lagi alam barzakh, alam kubur. Zaman kita hari ni tambah satu alam lagi, nama dia alam maya. Betul tak? Ha, ni alam maya ni tak tahu apa ni. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi hidup je orang. Ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menulis dekat Facebook, tulislah yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Jangan duk tulis fitnah orang tak ada kerja. Kadang-kadang nak marah ke isteri, tulis kat situ. Silap pilih. Boleh orang tak reti masak, dia nak marah bini dia. Apa pasal awak ni tak ada pasal-pasal ni buat kerja sini, kan? Isteri pun sama juga. Allahu akbar. Ada orang lain minta tu, saya tak terima. Terima dia ni menduka cita, kan? Jadi tidak harmoni dunia hari ni. Sebab masing-masing ada ada handphone, ada alat-alat yang boleh menulis. Jadi kita tulis benda yang benar manfaat. Tapi satu lagi manfaat biar betul. Ni setengah orang dia suka tulis tapi maklumat yang salah. Ambil hadis-hadis yang palsu contohnya tulis. Jangan. Berjabat tangan dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik kita berjabat tangan, besar pahala dia. Tengok dalam nota kaki saya tambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tasafahal musliman, iza tasafahal musliman lam tafruq akuffuhuma hatta yughfar lahumā." Apabila dua orang Islam saling bersalaman, itu salah. Jumpa salah. Mereka berdua akan diampunkan oleh Allah selama kedua-dua tangan mereka tidak berpisah daripada bersalam. Jadi kita bersalam, jangan duduk holo. Kadang-kadang orang ni holo hujung jari je bersalam. Itu bukan bersalam, itu sentuh jari nama dia. Kita nak bersalam, salam betul-betul biar kemas. Biar ni pegang tangan. Pergi sentuh. Kadang-kadang hujungnya tarik dah. Itu tak boleh. Bersalam itu dia panggil tidak mesra. Itu bersalam satu macam acara resmi, kan? Holo tangan, holo tangan. Tapi salam, kena ingatlah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali
zawil arham, orang yang ada silaturahim dengan dia, yang ada panggil mahram. Nah, mahram dengan muhrim pun jangan tukar. Oh, ni muhrim saya ni. Apa pula muhrim? Muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram. Nah, itu muhrim. Yang pakai ihram kan? Nak pergi haji umrah tu, itu muhrim. Yang tak boleh kahwin tu nama dia mahram. Ingat? Nama apa? Nah, tulis dia kertas tu. Dia kita ni kena banyak menulis, banyak tulis. Manfaat di dunia habis. Tangan dan kaki kita untuk manfaat di dunia apa pula? Adalah berusaha dengan tangan dan kaki pada pencarian harta benda yang halal ataupun mengelakkan diri daripada kemudaratan seperti lari daripada binatang buas. Oh, kita tengok ada binatang buas nak kacau kita, kita lari. Manfaat. Ataupun menolak dengan tangan bagi mengelakkan orang yang ingin menerkam kita. Orang nak kena kita, kita tolak dengan tangan kita, dengan kaki kita, sepak dengan kaki kita untuk menyelamat. Itu semua manfaat lakon. Oleh itu, kita perlu mensyukuri nikmat itu dengan memeliharanya daripada maksiat. Macam mana sekarang ni kita tanda tepi kita? Tulis tepi kita tu bagaimana cara mensyukuri nikmat anggota ini. Cara, kadang-kadang kita tak tahu nikmat. Bila tangan tu dah lumpuh, kaki tak boleh berjalan baru tahu, hilang dah nikmat. Waktu ada kaki tangan dulu tak semangat juga. Bila kaki nak bergerak masjid tak boleh pergi, ustaz mari ziarah, barulah meniti air mata. Pegang tangan ustaz kemah-kemah, ustaz doakan kalau kaki saya boleh berjalan nak pergi masjid. Ustaz berbisik selo-selo, waktu sihat dulu pergi ke dak? Kena tu kali jatuh katil lah dak. Terjun katil dari katil hospital ke bawah terus. Ustaz mari perli saya di saat ini. Allahu akbar. Ustaz kata waktu lain tak sempat nak perli, mulari semua aku. Kata apa? Allah nasallallahu alaihi wasallam afiah, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia panggil muhasabah. Waktu aku sihat pergi dak? Jangan tunggu sakit. Sepatutnya bila kita sakit, kita sudah boleh pencin. Dapat apa? Pencin. Kan dalam hadis malaikat ni dia suka tengok di masjid, innalil masajidi autad. Di masjid tu ada autad, mana ada tiang seri masjid. Bukan tiang yang kayu batu tu. Tiang seri masjid ni orang-orang yang sentiasa ada di masjid. Malaikat kenal dia. Iza maridu adu, malaikat kata dia tak mari masjid ni 2 hari ni. Mari kita pergi cari rumah dia, malaikat pergi ziarah. Bila dia tak datang, dia cari di mana orang ni. Jadi orang yang beribadat, bekerja kuat waktu dia sihat, bila dia sakit dia dapat pahala pencen. Malaikat mari cantik, tak pergi masjid hari ni. Biasa masjid. Kenapa tak pergi? Sakit, pahala pun penuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak kata nak kita pencen. Oh, dia kata sekarang ni ustaz orang Malaysia dekat swasta ni tak ada pencen dah. Nah, kita dengan pahala Allah Taala ni, kita biar ada pencen. Bertahun-tahun sakit tak boleh pergi masjid, tak apa, sabar, pahala masjid berjalan. Sebab itulah kebiasaan yang kita buat waktu kita sihat. Alhamdulillah. Oleh itu, kita perlu mensyukuri nikmat itu dengan memeliharanya daripada maksiat. Maka janganlah kita menyakiti kedua-dua tangan dengan apa yang diharamkan oleh syarak. Bila kita buat benda haram, seolah-olah kita menyakiti tangan kita, kaki kita sendiri. Sebab dia akan diazab, dia akan dibakar di dalam neraka. Kita juga dilarang mengkhianati orang yang kita percaya, dan jangan memegang dan menulis sesuatu yang haram seperti dengan tangan kita. Ada ingatlah. Waktu kita solat, bukan kita bertasyahud dengan tangan kita ni. Akak tangan begini, asyhadu alla ilaha illallah. Dalam kita kata fiqh kata, waktu kita tasyahud, kita tengok di mana mata kita. Tengok, cari. Maknanya jari bertasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangan apa tengok? Bersaksinya kita. Tiba-tiba jari yang bersaksi. Jari yang bersaksi, jari ini juga menulis fitnah kepada orang. Sesuai ke tidak? Saya ingat seorang pendakwah yang dipenjarakan dulu. Mungkin tuan-tuan kenal nama ni, di Mesir negara. Waktu dia nak digantung, dia sudah dijatuhkan hukuman gantung. Penguasa, pemerintah hantar mari orang supaya pujuk dia. Tulis dia, minta maaf. Hukuman ni mungkin dipindah.
Syekh tu jawab apa? Tangan yang bersyahadah kepada Allah, tangan ini tidak akan mengkhianati agama Allah. Subhanallah. Mati-mati, gantung-gantung, tapi tangan syahadah yang kita saksi dengan tangan ini, janganlah tangan ini juga menjadi saksi untuk merusakkan orang lain, untuk nak khianat kepada orang lain. Hari ini jangan. Oh, saya tahu apa ustaz, saya share je. Eh, kalau awak tahu benda tu fitnah, share buat apa? Ataupun kita tak tahu fitnah, orang ni tuduh ustaz ni sekian-sekian, kita tolong share juga, boleh pahala kata kita? Kau boleh pahala? Nah, patutnya hapuskan. Ataupun kalau kita berani, kita tanya balik, awak dah jumpa dengan dia? Tuduhan ini betul ke tidak? Subhanallah. Ataupun dia tuduh siapa-siapa dalam jiran tamu kampung kita, baru ni ada seorang ustaz mengajar tajwid di surau dia, ikhlas ustaz ni mengajar, tiba-tiba seorang yang buat fitnah, kononnya adalah benda-benda yang tertentu, habis orang lain pergi pakat usia cerita tu. Subhanallah. Ustaz tu menangis dia. Ni kata, saya mengajar Quran, berapa ramai anak murid kita yang daripada dulu tak boleh, tak betul Fatihah, sekarang ni sudah pandai, tapi bila timbul fitnah, dia orang juga yang tulus share. Subhanallah. Patutnya 10 orang, 20 orang bangkit, ini guru kami, kami kenal dia, kami dah pandai, dah khatam Quran dengan dia, kita mempertahankan. Ada saya bila orang tanya dia, saya share je. Subhanallah. Tak ada je dengan pahala dengan dosa, tuan-tuan. Asalkan benda tak betul, bermakna kita dapat saham sama ada pahala ataupun dosa, walayyazubillah. Kita jangan lagi mengkhianati orang yang kita percaya, dan jangan memegang dan menulis sesuatu yang haram dengan tangan kita ini. Ini kerana dia boleh memudaratkan orang Islam daripada ilmu yang diharamkan, seperti ilmu sihir. Jadi kalau kita belajar benda-benda yang tak baik pun tak boleh juga. Tambahan pula, jangan kita melangkah ke tempat yang haram dan tempat yang orang yang zalim. Tempat ni tempat maksiat, kita pergi, jangan. Ataupun pergi menyokong orang-orang yang buat kezaliman, jangan. Melainkan kena darurat, artinya tanda darurat situ terpaksa. Awak tak pergi, saya penjara, saya tembok awak, macam-macam hukuman akan kena. Kita pergi kena darurat, itu terpaksa. Kalau tak mampu, nak sabar. Tapi kalau boleh sabar, sabar lebih baik. Kan dalam sejarah Islam ni sudah ada dua kumpulan, kumpulan Ammar bin Yasir yang sabar ahad sampai mati dia. Ada juga kumpulan yang seorang lagi apa ni, yang dipaksa oleh kafir supaya mengatakan kalimah kufur, dan dia kata, jadi Nabi kata tak ada masalah, dua-dua tu kalau dipaksa kita tak mampu, kita mengalah. Tapi kalau kita mampu untuk bertegas, itu yang lebih baik, itu yang lebih baik. Justru itu segala gerak-geri kita dan diam kita adalah besar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita jangan bermudah-mudah dengan perkara yang tersebut. Seterusnya, kita perlu mentaati segala yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Ia bertujuan supaya kita dapat mengetahui dan mensyukuri nikmat yang diberi berkekalan. Kita hari ini nak suruh nikmat yang kita dapat ni kekal ke tidak? Nak. Maka kita syukur nikmat. Allah SWT akan beri kepada, ada seorang pakcik ni, Masya Allah, ingatan dia kuat, 90 tahun umur, cucu dia, dia boleh hafal semua nama orang. Orang tanya dia, apa rahsia pakcik? Makan vitamin apa? Dia kata, tak ada vitamin apa, saya daripada muda sampai ke tua, dia ada, dia baca zikir pagi tak tinggal, zikir petang tak tinggal, zikir lepas solat tak tinggal, dia baca Quran, itu je vitamin. Allah Ta'ala beri kekuatan ingatan. Kita hari ni tak mahu fikir, setiap kali orang mari jual kismih ke apa, beli belakang pasal nak sekuat ingatan. Ingatan kita sebenarnya tumpul dengan sebab maksiat yang kita buat, bukan dengan sebab kismih yang kita tak makan. Jadi kita ingat, kita salah guna sebenarnya, salah guna sebenarnya. Anggota-anggota kita sudah ada, tapi kita tidak buat dengan baik. Seterusnya, kita perlu mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bertujuan supaya kita dapat mengetahui dan mensyukuri nikmat yang diberi berkekalan. Ini kerana syukur adalah pengikat bagi nikmat yang berkekalan. La in syakartum la azidannakum. Allah buat, dia buat bersyarat. La in syakartum la azidannakum. Mensyukur, aku tambah. Satu lagi ayat, fazkuruni azkurkum. Kita nak suruh Allah Ta'ala ingat dengan kita, Allah Ta'ala beri rahmat dengan kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita, tapi kita tak sebut nama Allah. Dapat tak dapat? Tak dapat. Nah, ini kita panggil cinta bersyarat ataupun cinta berbalas. Kita kena mula dulu, kena mula dulu. Jangan tunggu rahmat je mari. Kita tak buat apa lah. Kita yang buka pintu rahmat, buka pintu. Dulu dalam rumah kita berzikir, baca Quran, rumah kita pun menjadi tempat tadahan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ia juga penyebab bertambahnya nikmat lain,
Jangan kita sekali-kali berpaling daripada segala gerak dan diam itu kepada kemaksiatan, supaya kita tidak tergolong golongan mereka yang kufur pada nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat. Orang yang ada anggota yang sihat tapi tidak mensyukuri nikmat, buat maksiat, bermakna orang itu orang tak syukur. Mudah ya dia punya skill. Sebenarnya punca suatu nikmat itu ditarik dan diberlakunya azab yang pedih pada hari kiamat adalah kerana lidah, tangan, kaki yang memberitahu segala perbuatan jahat yang pernah dikerjakan oleh kita nanti. Allahu akbar. Al-yauma, baca surah Yasin. Dia tak minggu baca surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Baca kuat, sambung. Wa tashhadu bima kanu. Masya Allah, tabarakallah. Waktu kita baca terasa tak rasa? Kau nak tiup air ya? Dia kira nak tiup air ya dah. Habis Yasin. Ya ara ada syai'in yaqulu kum fayakun. Fuh, tiup air boleh. Boleh sebotol balik kan. Ayat ni ayat motivasi. Allah SWT suruh kita baca ayat untuk apa? Kita al-yauma nakhtimu ala afwah. Hari ni semua mulut, tangan, kaki disil belaka. Sebab mulut ni pandai kelentong. Kalau boleh dia cakap, pulah lagi. Tak ada dah. Mulut tak boleh cakap. Dia boleh cakap tangan, kaki, semua anggota-anggota lain menjadi saksi atas perbuatan sendiri. Tangan kata betul tu, mulut dia kata gini-gini. Dia nak kata apa? Mula zaman-zaman dulu bila kita baca ayat Quran ni, kita payah nak faham. Macam mana ni mulut tutup yang anggota lain bercakap, kan? Sekarang ni betul-betul Masya Allah, tabarakallah. Zaman kita hari ni, zaman ni, zaman ada alat-alat dalam poket ni, orang tak apa bercakap dengan mulut hari ni. Buat api tenuh pun dengan tangan, puji orang pun dengan tangan, semua bercakap dengan tangan dah. Suami dengan isteri pun kadang-kadang tak cakap dengan mulut. Dia sudah masak kat dapur, dia atas mesej WhatsApp ke suami, bang, makan dia dah siap, pergi hantar gambar. Suami pun duduk layak geruk kama, akhir kali tiga kali hantar dah, buat bagi pinggan depan dia bawa makan dah, sibuk. Mana hari ini Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita. Saya mengatakan para jemaah, semakin tinggi teknologi, semakin kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Semakin tinggi teknologi, semakin kuat hujah. Dulu kita baca, وَمَيَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ وَمَيَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Siapa dia buat, dia tengok balik. Kita duduk mikir macam mana nak tayang balik. Hari ini Masya Allah tabarakallah, ni alat-alat depan kita ni semua alamat kiamat belakang. Betul tak? Semua yang kita kata ni, orang yang boleh tengok, boleh dengar, boleh ulang balik. Kita kata ini alat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni, pandai untuk mereka. Untuk apa? Bayangan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua rakaman-rakaman sudah siap. Karena itulah saya nasihat kepada kita semua, kalau kita buat ibadat, tak payahlah post di Facebook. Orang yang tunjuk dia ibadat, saya baru sudah khatam Quran, saya baru sudah tawaf, saya baru sudah menangis depan Kaabah, saya kata cerita ni masalah jiwa belakang. Seolah-olah kita tak yakin dengan malaikat yang sudah rakam semua pergerakan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak yakin? Nak rakyat juga kau, kan? Nak bagi tahu juga kawan-kawan? Tak perlu. Sebab malaikat sudah tulis. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan wa syarran, dua-dua kita dapat. Allahu akbar. Di sinilah kita kena break. Jangan berani nak buat benda-benda mungkar dan maksiat. Kerana itu justru pelihara semua anggota tujuh ini daripada segala kejahatan, dan gunakan dia untuk kebajikan. Oleh itu tidak sempurna kedua-duanya melainkan dengan membersihkan racun itu daripada sikap yang dicela, seperti riak, takabur, dengki, bakhil dan sebagainya. Maka raja, pemerintah besar bagi segala perkara itu adalah al-qalbu, hati. Wallahu alam. Insyaallah kita akan masuk ke bab bahagian yang kedua, iaitulah tentang al-qalbu, pada menyatakan qalbu artinya jantung hati kita ini, insyaallah. Jadi kita break seketika. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan silakan, sebelum kita pindah ke bahagian yang kedua. Fadal, ada soalan ke, ada yang nak rehat sekejap, boleh kita bagi 5 minit. Sebab kelas kita ni 2 jam sedikit, dia akan kena rehat sekejap.
Sambil kita rehat, ada soalan, silakan. Kerana di atas dalam ni. Fadhal. Salah. Jadi tadi kita buka yang boleh. Kerana kebaikan dia buat tu kita dapat ada. Ya. Pertanyaan yang boleh tadi. Kalau kebaikan dia buat ni dapat balasan kepada maya. Kebaikan tu tak kelihatan yang buat. Adakah kita rumah dengan maya? Oh, ini timbul soalan tentang anak-anak yang buat kebaikan boleh kaya. Kalau dia buat kejahatan boleh ke tak boleh? Ini kembali kepada kita sendiri. Sekiranya kita dah didik anak kita, kita dah asuh dia, dah tarbiah dia dengan perbuatan-perbuatan dengan baik, dengan ilmu yang berguna, tiba-tiba mereka terpesong daripada jalan yang benar, pergi buat benda yang tak baik, maka dosa itu tanggung atas dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak pergi kepada orang lain, tapi kalau kita sendiri yang salah anggap anak kita, kita tak didik, kita biarkan, kita, maka ibu bapa bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap amanah yang diberikan itu. Nah, jadi ibu bapa kena ingat, jangan kata oh, saya dah dia panggil masyarakat kata apa ni takhallafa wa nasiya, beranak pasti lupa lah. Mana anak tu mesti dididik. Kan ramai juga kalau kita tengok anak orang yang soleh, ayah dia orang soleh tapi anak-anak dia nakal. Itu termasuk ujian Allah Ta'ala kepada dia. Kita tak boleh kata dia berdosa sebab dia dah didik budak ni daripada kecil lagi. Dia tiba-tiba besar terperangkap dengan perangkap syaitan yang sentiasa menggoda, maka kita mengatakan itu adalah merupakan ujian Allah Ta'ala kepada dia. Nah, tapi jangan berlepas diri awal, oh, saya tak ada kisah. Saya dah bagi semua dah, duit bagi, duit sekolah bagi, dia nak jadi apa lantak lah, tak boleh nak lantak. Kita kena bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla di atas tanggungjawab kita, kecuaian kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah. Salah. Eh? Ayat yang kita baca tadi wala taziru waziratun wizra, dosa orang lain tak kena pada orang lain, itu dosa peribadi masing-masing. Tapi kita ingat dalam bab tanggungjawab itu tak boleh lepas. Contohnya bila kita mak ayah ni kita tak didik anak-anak, jadi akhir sekali anak-anak jadi rusak, jadi sebab maka kita yang tak mendidik mereka ini juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di atas kecuaian kita mendidik mereka. Sama juga dengan kawan-kawan tu, kalau kita dia buat dosa, buat maksiat kan, kita dah tegur dia di atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia buat juga tak dosa dah kita. Jangan kata oh, awak pun dosa juga sebab kawan-kawan, tak, kita dah tegur, kita dah nasihat. Jadi ini di antara Allah SWT tidak mengenai hamba-hamba dia, maka ayat wala taziru waziratun itu dosa orang lain tak bertanggung orang lain sekiranya tidak ada kaitan dengan kita. Contohnya A dengan B ni tak kena sama aku, dia buat dosa orang ni tak buat dosa, tak ada kena mengena dengan dia. Ha, tapi kalau kita ada kaitan maka kita harus bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab orang yang di bawah berdasarkan daripada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin bertanggungjawab dengan orang yang di bawah tanggungjawab dia. Ha, tak boleh lepas. Nah. Satu lagi. Tak ada soalan ni. Soalan dia masalah yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi iaitulah orang ni tak cakap tapi dia menulis. Dosa dia macam mana? Macam kita tahu mengumpat orang ni dengan bercakap ya kan? Popik-popik kata orang. Dia cakap itu dosa. Tapi dia tak cakap, dia tulis.
Ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Amr, tanda hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi kata apa? Al-muslim, mana orang muslim yang betul-betul yang baik itu siapa? Orang Islam lain selamat daripada lidah dia dengan tangan dia. Orang Islam lain tidak disakiti dengan lidah dia dengan tangan. Maknanya hadis ini menceritakan 1400 tahun dulu satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akhir zaman nanti orang tak menyakiti orang dengan lidah, tapi dengan tangan dia lebih kuat daripada tumbukkan. Dulu kalau orang nak sakit orang, dia pergi tumbuk je. Pergi karate. Sekarang ni tak main karate-karate. Orang main karate ni orang bodoh ya dia panggil. Nah. Tapi dengan tulisan lebih dahsyat daripada tumbukan, lebih dahsyat daripada sepak terajang lagi. Sebab apa? Sebab tulisan itu menggoriskan orang. Karena itu satu kata-kata Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah tamat perbincangan kita dalam 7 anggota yang zahir di dalam kitab kita Penawar Bagi Hati. Sekarang kita masuk kepada kitab yang kedua, pada menyatakan qalbun. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Ini di antara keunikan kitab Penawar Bagi Hati. Orang lain kalau sebut qalbun semua kata hati belaka. Qalbun, hati. Dia terjemah jantung. Sebab dalam bahasa Arab qalbun tu jantung yang pam darah tu. Senak-senak tu. Kalau hati nama dia kabid. Kabidun. Kan dalam hadis Nabi kata uhidlat lana maitatan wadaman. Dihalalkan kepada kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Al-hut wal jarad, bangkai ikan dengan belalang, dan yang al-kabid wal tuhal. Al-kabid tu makna hati. Hati yang duduk loh tu, gambar-gambar tu. Itu nama dia kabid. Jadi qalbu ni makna jantung. Jadi hari ni kita cuba nak cari yang mana yang dikatakan hati itu di mana. Adakah hati yang gambar love tu ataupun jantung yang duduk pam darah? Ini perbincangan kita tentang masalah qalbun, masalah jantung ataupun hati. Pendahuluan, muqaddimah. Bahagian ini mengandungi 10 bab mengenai sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu ada berapa? 10 sifat dalam kitab kita lah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain banyak lagi. Cuma Tuan Syekh kita ni rahimahullah ta'ala, dia berpijak di bumi nyata, duduk di alam realiti. Dia ambil yang betul-betul berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil yang payah-payah, nak belajar pun susah, akhir sekali belajar-belajar tapi fahamnya tidak, yang menyebabkan penghayatannya tak dapat. Kita nak kita belajar, kita boleh menghayati apa yang kita sudah belajar, apa yang kita belajar. Bahagian ini mengandungi 10 bab baik qalbun. Ketahui olehmu, tengok bahasa lama ni sedap. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Qalbun ada 2 makna. Yang pertama qalbun jasmani, iaitu qalbun jasmani, qalb hati hak sungguh tu, iaitu dah daging yang terletak di dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Kita ni ada sini tak? Jantung ada. Jarang-jarang katanya ada orang sebelah kanan. Ada juga jarang-jarang. Lepas tu doktor cari sini tak jumpa. Tak ada jantung. Duduk sini rupanya. Dia ada terbalik juga. Macam benda-benda juga terbalik. Dan jadi doktor apa ni, kalbun jasmani ini daging yang terletak di dada sebelah kiri yang mempunyai, menyerupai jantung pisang.
Daging itu di dalamnya terdapat lubang, dan di dalam lubang itu mengandungi darah yang hitam. Ha, jelas lah kita tu kan, kena belakang dah tempat ni kan. Yang kedua, qalbun ruhani. Qalbun ruhani, qalbun ruhani ni duduk mana dia? Duduk di mana? Sesuatu yang bersifat halus bagi mengetahui dan mengenali sesuatu daripada manusia. Kita nak tahu orang ni baik ke tak baik, duduk di ruhani dia. Ia adalah hakikat manusia. Dalamnya juga terdapat perkataan yang disuruh dan dilarang. Ia juga bersangkut paut dengan qalbun jasmani. Sebenarnya kadang-kadang manusia keliru bahawa wujudnya perkaitan antara sifat dan jisim. Roh dengan jasad, roh dengan jasad ada kaitan dua tu. Namun apabila dalam kitab itu menyebut perkataan qalbu, maka ia bermaksud dengan makna yang kedua. Nah, Tuan Syekh kata, kalau kita kata kita ni penawar bagi hati, hati mana? Hati mana? Qalbun ruhani. Kalau kata kalau qalbun ni, tuan-tuan tak payah mari masjid negara ni, kita pergi ke IJN. Situ tempat dia. Tak, di IJN tempat dia. Ingat ke tak ingat perbahasan ulama sewaktu nak mengharuskan pembinaan anggota? Kan kita ada anggota ini, jantung boleh tukar, hati boleh tukar, kepala ya tak boleh tukar. Ya, mati. Jadi benda-benda boleh tukar. Jadi di antara perbahasan dia, sekiranya kita mengizinkan pertukaran jantung ini masuk, hok masuk tu pula jantung orang tak kena, kena ke jantung Cina contohnya. Dibuat pertukaran di Cina. Abang Walid, sudah-sudah tukar jantung, celik mata, hilang dia punya bius, ni hao ma. Ha. Ha, ni hao ma sudah. Macam nak buat? Kita tak ada kesan. Ha. Itu yang dibahaskan oleh ulama peringkat awal, macam mana nak meluluskan, nak mengharuskan pembinaan anggota, nak mengharuskan pembinaan anggota. Jadi hari ini ni persatuan apa ni, derma organ ni, oh aktif semua dia jalan. Ada setengah orang Islam ni dia tak mau. Dia kata dia nak buat syarat, saya nak pindah anggota boleh tapi dengan syarat khas untuk orang Islam saja. Ini sehari dua ni isu untuk orang Islam saja agak sensitif ni. Tapi kita orang Islam tu perasaan kita begitulah. Takkanlah kita nak bagi anggota kita kepada orang yang bukan Islam. Itu perasaan. Tapi dalam undang-undang dia tak benar sebab tak tahu siapa yang sesuai dengan benda tu. Tak tahu siapa. Kerana itu saya beberapa kali dijemput untuk bentangkan tajuk hukum pemindahan anggota ni. Yang tak tanya lepas kita bentang tajuk, dia bagi borang, ustaz tolong isi borang. Ustaz kata harus dari isi borang. Kata harus pun harus, tapi isi borang tu lain. Macam kita pergi kerusuh kahwin, dah ustaz kata Islam membenarkan kahwin empat, dia kata ustaz baru seorang. Ah, masalah buat ustaz lah gitu. Dia jangan duduk perangkat lah gitu lah. Jadi kita hukum tu harus. Tapi dari sudut kita nak derma tak derma, itu masing-masing apa ni, kekuatan semangat. Ada orang masya Allah habis anggota dia sedekah belakang, mata dia, telinga dia, semua dia pergi belakang. Ada orang ni tak mau bagi. Jadi kita kata daripada anggota kita dimakan oleh ular, baik kita beri kepada orang yang memerlukan. Cuma setakat hari ni saya tak tahulah yang mutakhir ini benar atau tidak, kita buat syarat anggota saya diberi kepada apa ni, orang Islam saja, ataupun kita khaskan wakaf kita tu untuk keluarga terdekat. Kalau dalam Islam boleh. Macam kita nak wakaf kebun ni, aku nak wakaf tapi lil akrabin, kepada keluarga saja boleh. Orang lain tengok ya. Ai keluarga, asalkan nama keluarga dia, bismillah, boleh masuk. Wallah. Jadi pentingnya balik pula ke tajuk kita, kita bukan tajuk fiqh pindah anggota ni. Nanti kita buat tajuk lain ya. Insya-Allah. Jadi dalam masalah kita ni, yang dikatakan qalbu itu, adakah jantung yang duk pam darah itu ataupun love yang kita duduk lukis tu ataupun apa dia? Maka jawab dia qalbun rohani. Qalbun rohani maknanya hati nurani. Duk mana dia? Yang ni tak habis-habis perbahasan ulama. Ada kata hati duk sini, otak duk mana? Ya maaf, akal duk di mana akal? Kalau kata tak ada akal, dia tunjuk sini. Nah. Kalau tengok orang itu tak betul sikit, dia tunjuk ni. Dia tak tunjuk sini. Jadi adakah akal duduk sini atau akal duduk sini?
Oh faham. Panjang pula perbahasan para ulama, kita ambil bahas sikit-sikit lah. Sebab yang kita naknya nak baiki hati, bukan nak cari duduk mana hati. Kita kadang-kadang suka cari duduk mana kan? Macam kita baca apa ni, tafsir surah Al-Kahfi. Bila sampai kepada Ashabul Kahfi berapa orang, Allah Ta'ala apa buat? Ada kata 5, 6 nya anjing, 6 nya 7. Pasal apa? Tuhan nak buka open ya, membahas. Membahaslah yang menuntut pengajaran. Dia ada orang kata 2 hari 2 malam buat kajian research, anjing Ashabul Kahfi itu gemuk ke kurus. Buat apa? 2 hari 2 malam kaji kita. Saya kata subhanallah, baiklah kita mengkaji bahawa anjing disebut dalam Al-Quran kerana dia anjing ke kerana apa? Hebat sangat anjing. Nah, sebab dia bersahabat dengan orang yang soleh. Itu je. Kan besar kita punya. Oleh kerana dia bersahabat dengan orang soleh, nama dia disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau anjing duduk dengan orang soleh dapat begitu tempat, kita duduk dengan orang soleh tentulah kita mendapat tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik. Balik kepada kita. Balik pada qalbun ruhani. Allah SWT ceritakan di antara qalbun ruhani dengan masalah ruh dengan jasad. Allah SWT bila orang tanya yas'alunaka 'anil ruh, tuan-tuan tanda dalam Al-Quran yang ada 12 kali yas'alunaka, yas'alunaka 12 tempat orang mari tanya Nabi, apa ketanya? Nabi jawab. Biasanya Allah terus jawab qul, qulir ruh, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruh itu perkara urusan Tuhan aku. Tak sudah campur kita. Ruh ni urusan Tuhan. Pasal tu kita tak nampak ruh ni. Ruh kita ada ke tak ada? Saya bila cerita tentang ruh ni, saya ingat kepada arwah bapak saya rahimahullah ta'ala. Dia pernah seorang guru, guru orang bukan Islam, mari jumpa dia. Dia kata, ustaz, kita hidup di alam realiti. Ayah saya kata betul, realiti dah ni. Ustaz kata ada Tuhan. Ada? Memang kita percaya Allah Ta'ala ada wujud, Allah Ta'ala berkuasa gini-gini. Dia kata kalau ada, tunjukkan mana Tuhan. Siap, sebab benda, setiap benda yang ada mesti boleh tengok. Ayah saya kata, oh, hebat. Cikgu, sir, hebat. Dia guru pasal orang putih. Dia kata orang tua pondok ni bodoh, gitu je ada. Ayah kita kata senang ya. Cikgu ni hidup ke mati? Cikgu hidup ke mati? Dia kata hidup. Hidup dengan apa? Hidup dengan ruh. Tak ada. Kalau awak ruh awak ada, tunjuk mana ruh awak. Dia pun pakai okeylah, kalau macam tu saya pakai ngaku kalah balik gitu ya. Kita kadang-kadang berdebat ni tak payah duduk bawa kitab banyak-banyak, pada guna guna akal gitu ya, kona-kona gitu sikit pakai balik lah dia pun. Ni ada orang duduk viral dalam video seorang budak Afrika duduk debat dengan profesor kan. Menarik juga tu. Budak kata, mu ada otak? Ada? Ada pemikiran? Ada? Mana pemikiranmu? Ni? Mana? Nah, tak ada otak dia kata. Apa ada muka balik kawan tu? Sedap juga. Dia kena ada juga buah-buah main. Bahagia apa ni, debat-debat yang yang simple-simple ni kita kena ada juga. Baik. Kesimpulannya. Nah, tengok kesimpulan dia. Qalbun, ruh dan nafas mempunyai nama, nama yang sama. Qalbun, ruh, nafas, benda tak nampak belaka. Ada, memang ada. Mana ruh? Ni dalam tubuh kita. Bagi kita bernafas, nafas, mana nafas? Tak nampak. Jadi semua benda tu tak nampak. Jadi qalbun yang dikatakan qalbun ruhani itu benda tak nampak, tetapi kesan dia ada. Awak ada ruh? Ada. Mana tahu hidup lagi ni? Kalau tak ada ruh, mana kita? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang tak ada ruh. Sekarang ni kita ada hati tak? Ada kalbun rohani hidup tak? Ada. Mana? Dengan azan pergi masjid, dengan waktu kuliah mari mengaji, waktu duduk diam subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Itu mentanya. Tapi kalau diam saja, orang azan pun tak pergi, orang buat majlis ilmu pun tak hadir, apa benda pun, ah ini. Ada kalbun rohani, tapi kalbun rohani yang sudah marid, yang sudah sakit, yang bermasalah. Ini disebutkan oleh Hujjatul Islam. Hujjatul Islam siapa? Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, jadi tuan syekh kita ni, kalau kita nak bahas panjang dalam masalah ni, tuan-tuan buka kitab asal. Ihya Ulumuddin tu besar. Jilid yang paling kecil pun 4 jilid.
Semalam saya buat garis panduan memilih kitab. Garis panduan memilih kitab. Kita ni kadang-kadang penjual-penjual kitab terjemahan ni ramai sekarang ni kan. Oh dia kempen tu kok rasa nak beli dah dulu. Ni harga runtuh dia kata ni. Beli kitab Fathul Bari dulu harga 1,800 sekarang 1,200. Beli selalu kita. Buat balik ke rumah. Orang jual kitab tafsir besar beli pula. Akhir sekali buka harga runtuh, almari kita runtuh. Beli kitab besar-besar baca tak baca. Nah. Jadi antara panduan kita tuan-tuan dan puan-puan bila kita nak belajar ilmu, dia kena macam kita belajar di sekolah juga. Prasekolah. Darjah 1. Tingkatan 1. Menengah atas universiti macam tu. Yang lain kita nak belajar ilmu tasawuf, nak belajar ihya, saya nak belajar ihya Muhyiddin. Tinggi kita belajar apa? Penawar bagi hati dulu. Khatam hak ni, kita naik peringkat yang kedua pula. Minhajul Qasidi contohnya kan, kita naik peringkat. Barulah kita okey bimbingan mukmin, baru dah naik peringkat demi peringkat demi peringkat, insya-Allah kita dapat memahami dan dapat menguasai. Bukan setakat beli kita harga runtuh meruntuhkan almari namanya. Yalah, kita tak menyalahkan kawan-kawan kita penjual, dia nak jual buku. Nah, kita yang beli ni kena cerdik dari sudut memilih kesesuaian kita. Oleh itu, kita perlu melazimi diri dengan memelihara jantung. Nah, ingatlah kalau jantung di sini maknanya kalbun rohani. Memelihara jantung daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur dan riya, takabur dan riya. Kita juga perlu menghiasi diri dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri, tawaduk, kerana beberapa perkara. Kenapa kita kena bersifat dengan sifat-sifat ini? Yang pertama, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan ingatlah, Allah SWT sedia mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dalam hati kita ni, kita niat baik, kata niat baik, kita tak perlu beritahu kepada orang. Hari ni kalau kita nak beri sedekah, beri derma, tak, tulis lalu kat sampul, tulis tak? Dengan tulus ikhlas. Tapi masa nak bagi tu tengok juga, ada orang tak ada orang? Tak ada orang, RM50. Ada orang? Ada. Wartawan? Ada, RM500. Tulut. Sampul tulut ikhlas sama. Kita mengatakan tak perlu tulis. Ikhlas tak ikhlas itu amalul qalbi. Masalah ikhlas itu masalah amalan hati. Kita dengan Allah Azza wa Jalla saja, Allah Taala yang Maha mengetahui, ya'lamu ma fi qulubikum. Kita bagi tahu tak bagi tahu tak payah. Kalau saya berkawan dengan awak saya ikhlas, biarlah Allah Taala yang menilai. Kalau kita buat milayah pun kita tak tahu ketak ke mana. Kita boleh kata je dengan zahir, tapi wallahu yatawalla sarair, yang mengetahui tentang rahsia kita Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang mengetahui rahsia yang ada dalam diri kita. Sebab itulah kata di sebagian ulama mengatakan, dalam masalah amalan-amalan hati ni, kita je tahu yang sebenarnya, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kita yang tahu, orang lain tak boleh tahu. Tapi sekarang ni zaman kita hari ni, orang boleh menafsirkan hati. Oh, saya kenal dia dengan hatinya sekali. Subhanallah. Mana awak boleh tahu korek dalam hati orang? Mana boleh korek? Tak usah cakap besar-besar. Kita tak boleh. Surah Al-Ahzab ayat 51, seharusnya kita takut daripada diketahui oleh Allah Azza wa Jalla mengenai segala kejahatan yang terdapat dalam jantung kita. Jadi oleh kerana kita tahu, Allah SWT tahu segala perbuatan kita, Allah SWT mengetahui segala amalan kita, maka jangan sekali-kali kita letak dalam hati kita ni benda-benda yang menyalahi zahir kita. Kadang-kadang orang tengok kita, Masya Allah, Tabarakallah, hebat, hebat. Berjalan tunduk, ya takut orang kata takabur. Ya, jawapan pun slow-slow. Ya. Jangan. Tengok orang tu jauh lagi, sengih-sengih, dah suka mani. Mulut mani. Ya. Tapi dalam hati gelumang dengan sifat kesumat, dendamnya, sakit hati dengan orang. Jadi kita kata tak ada faedah belaka tu. Sebab Allah Ta'ala tidak tengok kepada rupa, walakin tengok hadis ni. Nabi kita SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum, Inna Allah la yanzuru ila ajsarikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa ashara bi asabihi ila sadrihi. Jadi Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Kita miskin ke, kita kaya ke, kita cantik ke, kita lawa ke, kita huduh ke, tak sedap fikir. Bukan itu kira-kira. Dan juga tidak melihat kepada rupa paras kamu, tetapi dia melihat kepada jantung hati kamu.
Bila Nabi sebut macam ni, wa asyara ila sadrihi, Nabi kita tunjuk jari ke arah dada dia. Pada tu orang kata hati di sini. Hati di sini. Dan dalam riwayat lain Nabi kata al-imanu hahuna. Iman dalam hati. Jadi anak-anak muda yang belajar hadis ni, kalau kita tanya dia tak solat, kenapa tak solat? Hati baik. Iman dalam hati pula. Kenapa tak tutup aurat? Saya tak tutup aurat pun hati baik. Iman dalam hati. Kata ini salah. Salah kira-kira. Memanglah hati baik, iman dalam hati itu betul, tempatnya betul. Tetapi hati itu adalah merupakan tempat generator yang melahirkan cahaya. Jadi kalau betul hati baik, anggota semua baik. Kalau betul hati baik, mana anggota kita semua kena baik. Tak boleh kata terpisah-pisah dia. Jadi orang yang memisahkan di antara iman dengan amal, tanda sini, tak digitak kita ni. Orang yang memisahkan di antara iman dengan amal, siapa? Nama dia kumpulan Al-Murji'ah. Tulis nama kumpulan ni. Pelik ke aja dengar ke tak aja dengar lagi. Nama apa kumpulan? Al-Murji'ah. Apa dia Murji'ah? Orang yang melakukan irja, maknanya mengenepi ke, meletakkan, mentakhirkan amalan. Asalkan dia beriman, confirm, baik. Amalan dia ikut. Dia tak solat ke, dia tak puasa ke, dia mencuri ke, tak ada masalah. Itu dikira orang beriman. Jadi ini satu kepahaman yang silap. Maka kalau kita nak kata semi murji'ah zaman kita gini, kumpulan-kumpulan liberal, kumpulan sekular ni yang memisahkan agama dengan kehidupan, itu dia panggil semi murji'ah. Murji'ah sebab murji'ah tu ada banyak tingkatan. Murji'ah yang paling ghulatul murji'ah lagi dahsyat. Asal kau kata mengucap, maka iman dia setarah dengan malaikat, setarah dengan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhu. Walaupun dia tak salah. Mantap pula lagi parah. Jelaslah kepada kita, jantung itu adalah tempat yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak patut menghiasi wajah dengan melihat manusia serta membiarkan jantung kita kotor dipenuhi dengan sifat yang tercela. Nah, muka senyum tengok orang, tapi dalam hati penuh dengan dendam kesumat pula. Namun bagi yang berakal, mereka membersih dan menghiasi jantungnya lebih daripada dia membersihkan mukanya sendiri. Kita ni kalau bak muka kita habis benda orang jual kan, ubat ni kalau pakai licin selalu, jerawatnya hilang, beli pula, mari orang lain pula beli pula, akhir sekali penuh botol ubat atas meja dia pakai ke tidak. Jadi kita jangan duduk sibuk dengan penampilan yang zahir, tetapi yang kita nak sebut, kita nak sibuk kita ni, iaitulah dengan kita mengambil membersihkan hati dan jantung kita, itulah yang paling mustahak untuk kita lakukan. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang kita kena ambil penjagaan berat terhadap hati kita ni, jantung adalah raja segala anggota. Dia ni merupakan raja anggota, dan semua anggota pula akan mengikuti perintah raja. Biasalah ketua ni ditaati. Apabila baik jantung itu, maka baik segala anggotanya. Apabila jahat jantung itu, maka jahat segala anggota. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sebenarnya dalam tubuh itu terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, nescaya baiklah semuanya. Kalau baik, baiklah ke. Dan apabila ia binasa, nescaya binasalah tubuh itu semuanya. Ala wahyal qalbu, puncanya duduk di mana? Duduk di hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka tengok dalam nota nombor 3 yang saya letak di dalam part ini, hadis dia panjanglah. Cuma kita ambil di tempat yang kita nak je, nak tentang hati. Oleh itu, berjaga-jagalah dalam membetulkan hati dan memeliharanya daripada segala kebinasaan. Kerana apabila hati itu baik, nescaya baiklah keseluruhan tubuhnya. Nah, ini dipanggil yang keempat. Sebab kita kena jaga hati kita yang keempat, sebenarnya jantung itu adalah tempat bagi meletakkan sifat-sifat yang terpuji. Jantung dia dipanggil wi'a.
Wi'a mana bekas, bekas tempat simpanan perkara-perkara yang terpuji seperti iman. Iman itu adalah hati. Ma'rifah, apa dia ma'rifah? Pengenalan kepada Allah. Ma'rifatullah, mana kita kenal Allah. Sekarang ini ada pula macam-macam kumpulan ni, dia panggil kumpulan ma'rifah, kumpulan hakikat. Oh, berat-berat ni. Kumpulan ma'rifah, kumpulan hakikat ni, bila dia main ma'rifah hakikat ni, tinggi darjat dia, tak payah solat. Ramai juga peminat dia. Kita duk ajar solat jamak peletih dah, hak buat dia ni tak solat tu. Minat lagi orang. Kan? Puan-puan Syiah dia ajar jamak solat. Syiah ni solat 3 kali sehari. Jamak terus. Puan-puan hakikat ni tak payah solat. Ada seorang telefon dengan saya. Dia asalnya orang, asal dia solat dia kata. Lepas tu sekarang tak solat. Saya tak sebutlah nama negeri sebab kadang-kadang tak boleh, sensitif sekarang sebut nama negeri orang. Saya kata, bila tak solat? Dia kata, baru setahun. Saya kata, terbalik ni. Orang lain waktu muda-muda lara tak solat, dia tua ni baru tak solat. Saya kata, sebab tak solatnya, setakat saya berpindah ke negeri ni, saya jumpa dengan guru yang sangat mursyid. Dia telah beritahu kepada saya, dia baca hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Jadi oleh kerana awak tak kenal Tuhan, awak tak payah solat. Saya pun tak solat selalu. Mungkin malah dah, sudah malah. Nah, jadi itu bukan hadis tu. Tuan-tuan kena ingat, man arafa rabbahu. Jadi nak bertanya dia, kenapa betul kalau awak tak kenal diri? Tanya nama dia, tanya keluarga dia, tanya anak isteri dia, semua kenal belakang. Kata kenal malah. Lepas tu kita syarah dia panjang lah. Kewajipan solat ni tak gugur, Nabi yang paling hakikat, paling makrifat pun solat. Sampai bekak kaki, awak boleh tak solat pula. Dia kata dia sedang belajar lagi. Jadi setahu awak belajar dengan pupuk ni, sampai mana sekarang ni? Dia kata baru huruf apa baru? Huruf ba tak silap. Jadi nak habis huruf ya tu 5 tahun lagi tak solat. Dia kata mati tak solat dah mu ni. Ini ni permainan ni, ajaran sak. Jadi alhamdulillah kita nasihat-nasihat panjang lah. InsyaAllah dia kembali semula menjadi manusia yang biasa. Manusia ikut syariat Allah Azza wa Jalla, bukan ikut hakikat syaitan. Tengok ni bukan. Jadi kita nak kepada ilmu ma'rifah, ilmu mengenali Allah yang betul. Kita nak kenal Allah ni dengan cara mana? Dengan cara pergi bertapa dalam gua? Tak. Tulis itu. Mengenali Allah Ta'ala dengan cara mengenali sifat-sifat Allah, mengenali nama-nama Allah Ta'ala, dan memerhatikan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kita tengok hari ini sains dan teknologi telah menzahirkan banyak benda-benda yang tersembunyi. Hakikat dia tersembunyi. Dalam Quran sebut begini, sekarang ini ahli sains buat keluar. Kerana itulah saintis Islam tak boleh tidur, tak cukup masa bekerja. Keluar aja benda baru, mereka dikaitkan dengan Islam, kait dengan Islam. Ya, Islam dah sebut. Kita nak mengatakan bahawa mengenali Allah melalui sifat dia, melalui nama dia, dan melalui af'al, segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat tawakal, sifat redha, dan pengetahuan, sifat ilmu, semua duduk dalam mana? Duduk dalam hati. Hati inilah tempat simpanan benda-benda yang baik. Oleh itu, peliharalah ia sebaik-baiknya daripada segala perbuatan yang dicela, dan dijaga ia daripada musuh, iaitulah dijaga ia daripada syaitan. Habis nak jaga macam mana kita nak jaga hati daripada syaitan? Minta maaf ni kalau saya buat contoh. Ada setengah orang ni waktu solat Allahu Akbar, dia tak tangis sini. Ada ke tak ada? Kenapa? Sebab apa tak tangis sini? Kan hati duduk sini, jantung di sini, dia tak tangis sini, dia kata takut syaitan mari. Habis lepas solat duduk mana? Kita mengatakan sebabnya yang ada dalam sunnah tak tangis sini, tak ada kan, dia tak sini. Ada orang tanya, kita ambil sandaran ke mana? Saya kata boleh jadi orang ni orang pendekar, pendekar ni dia tak keris ini, mudah nak tarik. Itu gurau ya. Yang seriusnya, yang betul-betulnya, kita mengatakan nak jaga daripada syaitan, bukan jaga tak. Kalau dia jaga sini senang ya, kita pakai baju besi. Tak, semua buat kita pakai baju besi lah, kau sah, maka syaitan tak boleh masuk. Syaitan bukan tengok yang 5 waktu solat jemaah saya seorang. Kemah lah dia. Iyalah. Masuk dah tu. Dah masuk dah dia. Yang khatam Quran setiap bulan dalam kumpulan muslimat ni saya.
dia mari, dia syaitan, dia tak guna lorong, no entry, tak masuk, tak masuk lorong. Orang ahli ibadat dia tak ajak pergi lompat. Malah ni ada pesta K-pop ke apa dia? K-pop tak? Puak-puak haji-haji, hajah-hajah ni, ahli-ahli majlis, mari kita pergi belakang. Pergi tak pergi puak ni? Terbang kerusi jawab dia, syaitan ni aku pol. Tapi kalau dia mari senyak-senyak tak? Oh, orang lain tengok mana ada pergi kuliah ilmu. Yang pergi kuliah ni puak kita, yang tak laki puak kita, yang hebat. Sudah, dia pun kita masuk za'ai. Oh, betul-betul. Mana dalam keluarga saya, saya seorang lah orang baik. Tengok, itu dipanggil madakhilu syaitan, pintu masuk syaitan. Syaitan tak akan masuk kecuali melalui lorong yang diizinkan. Lorong no entry ditagi. Cerdik sungguh dia. Jadi kita kena ingatlah, perangkat-perangkat inilah yang kita besar. InsyaAllah kalau ada masa lagi nanti kita akan baca lepas hari ini, ataupun tuan-tuan beri satu kitab, nama dia Talbisu Iblis, belitan iblis terhadap ahli ibadat. Cukup bahaya. Kalau kita baca, seram kita, cemas, takut-takut kita ni memang terjebak, terperangkap dengan apa ni, dengan permainan syaitan. Inna syaitana aduun fattakhizuhu aduwa. Allah Ta'ala sebut dengan syaitan tu musuh kamu, fattakhizuhu aduwa, jadikan dia musuh, jangan jadi kawan. Cuma saya bergurau kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita nak belajar ilmu strategi, kita kena belajar juga dengan syaitan. Ada orang terkejut, dia tu ustaz, apa pula belajar dengan syaitan? Saya kata, saya bukan belajar dengan syaitan, saya belajar pendekatan yang diguna oleh syaitan dalam merusakkan manusia. Syaitan ni bila dia buat satu benda, dia tak akan mengaku kalah. Awal ahli ibadat, dia akan tunggu juga 10 tahun, 20 tahun, siapa rusak ibadat dia dengan sifat riak, dengan sifat takabur, tunggu. Maknanya tekun dia. Kita ni, jiran rumah, sebelah rumah kita tak nak pergi solat Jumaat. Berapa kali kita pergi ajak dia? Berapa kali ajak dia? Dua kali, tiga kali? Lantak lah. Orang tak ada hidayah. Jatuh hukum selalu. Pong tak ada hidayah. Orang tak ada hidayah. Awak mana awak tahu? Dia tak ada hidayah. Dia tak dapat hidayah. Kita tak tahu. Kita tak boleh tutup pintu rahmat Allah Ta'ala kepada saudara kita. Jadi gerak lagi. Tak dapat minggu ni, minggu depan. Tak dapat minggu depan, tahun depan. Di mana? Usaha. Bisa berjalan. Yang kedua, dia kerja tak ada pencet, tak ada apa ni, tak ada cuti. Kita ni, hari ni kita ada program, saya cuti. Ada cuti pula program keagamaan, dia suka bagi kita. Hari cuti lah kita belajar, jadi itu dah antara strategi-strategi yang dia gunakan dan dia berjaya kepada sebahagian manusia. Kita dakwah kita ni, kita nak berjaya di antara orang yang kita nak dakwah yang paling besar, iaitulah keluarga kita yang paling dekat. Wa anshir azizatakal aqrabin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam beri peringatan kepada saudara-saudara kamu yang paling rapat. Orang paling rapat kita, inilah orang yang paling utama kita dakwah dia. Ini kadang-kadang kita dakwah orang lain, saya ramah dakwah kita, dakwah kita sudah berjaya, berapa orang? 20 orang pengikut saya, tapi adik-adik sendiri tak ikut, keluarga sendiri tak ikut. Orang ikut kita tu kebetulan orang nak mengaji dah, kita rasa kita berjaya. Yang sebenarnya kita bukan berjaya, kebetulan orang tu ikut. Ya, maka kita kena balik semula kepada inayatuna bil qalbi, balik semula menjaga hati kita ni. Sebab apa? Sebab itulah mahallu an-nazar, di situlah tempat tilakan, dan hatilah yang menjadi wi'a al-khair, bekas kepada segala kebaikan. Jadi kalau bekas ni kotor, macam mana kebaikan nak masuk? Dalam ilmu tasawuf tulis kita, dia panggil at-takhliyah. Tulis dengan pensel kalau takut tak jadi. At-takhliyah wat-tahliyah. At-takhliyah wat-tahliyah. Mula-mula dengan kha. At-takhliyah. Kemudian at-tahliyah. Huruf sama. Ada titik, ada titik ya. Nah, ini dipanggil seninya bahasa Arab kan. At-takhliyah maknanya ilmu membersih. Kosongkan hati itu daripada benda kotor. Macam kita nak masuk air dalam gelas ni. Kan? Kalau ada air dalam gelas, air lain boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Jadi kita kena buang dulu yang kotor-kotor tu, barulah kita isi yang baik. Jadi dalam hati kita ni ada 10 sifat yang mazmum yang kita akan sebut nanti. Jadi inilah kita kena kikis. Buang dulu. Hapuskan. Lepas tu baru kita tahliyah dia, kita hiaskan hati dengan 10 amalan yang mahmudah, sifat-sifat yang baik, barulah hati itu tenang. InsyaAllah dia akan menjadi al-qalbu salim, hati yang sejahtera, insyaAllah.
Yang kelima, sebab yang kelima kita kena jaga hati, kenapa? Sebenarnya jantung itu jugalah tempat menerima ilham daripada malaikat. Ilham daripada malaikat maknanya kita ni malaikat ni, kita tak dapat wahyu dah. Kalau kita dapat wahyu jadi nabi. Nah, cuma kadang-kadang orang bergurau, saya belum dapat wahyu. Saya kata tak apa nak bergurau pun. Iblis pun ada wahyu juga. Inna syayatina la yuhuna ila awliyahim liyujadilukum. Syaitan itulah beri wahyu kepada sama-sama dia untuk nak lawan kamu. Jadi kalau kita nak, jadi kau kata wahyu, kata syaitan ada wahyu juga. Dalam surah An-Nahl, wa auhayna ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta. Allah kata kami dah wahyukan kepada nahli, lebah, ambil bukit-bukit tu buat rumah. Kan lebah kan banyak duduk dalam bukit, kecuali orang duduk bela 2-3 apa ni panggil tu, kelulut. Tak, lebah duduk dalam bukit. Wahyu, jadi yang benarnya wahyu kepada manusia secara definisi wahyu maka tidak ada lagi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah apabila Nabi kita wafat, Hasan dan lain-lain sahabat yang bersyair birasmi bitaibati rasmun lin nabi wa mahadu, panjanglah. Yang jadi sahabat-sahabat menangis sebab apa? Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahana wahyu minas sama, daripada langit sudah terputus, tak ada lagi dah. Wahyu tak ada. Kalau kata ada wahyu lagi, itu orang ajar sesat. Dengar ada cerita orang mengaku jadi nabi. Kau tak dengar lagi. Bila mengaku jadi nabi kena tangkap, masuk dalam penjara. Jadi pendakwah ni pergi duk nasihat dia. Banyak hari juga, akhir sekali dipanggil. Panel temu duga nak tengok dia dah bertaubat ke tidak. Masuk panel. Awak ni nabi lagi? Dia kata nabi. Rupanya tak taubat. Ada terima wahyu baru? Terima wahyu baru ke tak? Dia kata wahyu nak masuk mana dalam penjara? Malaikat mana nak mari dalam penjara? Aha. Panel tu kata dia ni memang nak kena lagi ni. Masuk dalam rokak gelap pula lah. Ni pun mainnya syaitan karut lah. Baik, kita balik kepada yang kelima ni. Sebenarnya jantung itu jugalah tempat menerima ilham daripada malaikat. Jadi malaikat ni mari beritahu mana-mana yang baik. Sebab dalam tubuh kita ni dua, dia panggil sirat bainal haqqi wal batil. Malaikat bisik benda-benda yang baik, syaitan duduk goda dengan benda tak baik, bertembung. Jadi kalau kita boleh lebihkan yang malaikat, alhamdulillah kita jadi manusia yang baik. Kalau kita lebih syaitan, apa jadi? Syaitanlah kita. Minal jinnati wan nas. Ada dua kategori syaitan kan, na'udzubillah. Dan tempat lahirnya waswah syaitan. Ada dua. Jantung juga tempat berperang antara akal dan hawa nafsu. Akal kata ni, nafsu kata ni. Kadang-kadang benda akal, kadang benda nafsu. Betul tak? Nafsu kata apa? Jirat sebelah baru je, tukar kerusi baru. Kita duduk mikir juga, lama dah kerusi kita ni. Walau hanya lama tu tak ada apa pun. Tak terjejas langsung. Jadi akal pun mikir, tak payah membazirnya. Itu benang akal. Kalau nafsu benang, beli lain. Akal itu menyeru kepada kebaikan, manakala hawa nafsu menyeru kepada kejahatan. Oleh itu seharusnya jantung itu tidak dilalaikan. Jadi hati kita ni jangan kita lalai. Hati sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Ini kerana kesalahan jantung itu adalah perkara besar yang boleh menyebabkan keras dan tidak dapat menerima pengajaran. Bila hati kita keras, tak masuk. Apa ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna minal hijarati, ada di kalangan batu yang pejal itu pecah karena takut min khasyatillah. Ada batu itu yang pecah keluar air karena takut Allah Ta'ala. Tapi hati manusia ni kadang-kadang ketuk dengan Quran pun tak pecah, ketuk dengan hadis Nabi pun tak pecah, ketuk dengan apa pun tak pecah. Baru ni ada timbul satu fenomena, dia panggil kelas motivasi. Bayar 1,000 lebih 2,000 seorang bayar, pergi 2 malam, menangis-nangis kat situ. Dia menangis daripada hati kan, daripada mata. Ni makcik-makcik kita ni selalu tengok berita drama, cerita drama.
tengok drama tu, nangis tak nangis? Oh ya molek, nangis ke tak? Ha, nangis. Padahal dia tahu dah pelakon tu hidup lagi. Sekarang ni mati. Tiok dah mati, mati roh dia tu. Itu semua lakonan. Yang kita naknya kesedaran mari daripada hati. Karena itulah Nabi SAW sebut ainan la tamassuh munar, dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata mana? Mata yang berjaga malam kerana menjaga sempadan dari diceroboh. Wa ainun bakat min khasyatillah, hati mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Jangan tengok video, jangan tengok dengar muzik-muzik yang latarnya, suara latarnya yang sangat mendayu-dayu. Tapi bila kita boleh baca Quran, kita takut Allah Ta'ala. Bila kita ingat pada mati, kita takut. Ingat dosa, kita takut. Itulah mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Sebab itu mari daripada jiwa, mari daripada hati, mari daripada kesedaran. Bukan kerana kita tengok benda. Jadi kita kena ingat. Jadi sentiasa kena jaga hati kita ini dengan daripada dilalaikan. Jadi hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kesalahan jantung itu adalah perkara besar yang boleh menyebabkan kerasnya dan tidak dapat pengajaran, akhirnya boleh membawa kepada kekufuran walayazubillah. Mana peringkat yang paling tinggi sampai ke kufur, peringkat yang paling rendah pun sampai ke mana? Sampai kepada peringkat tak dengar kata. Maksiat, baca Quran tak sedar. Tadi saya salat di belakang imam. Imam tu baca surah pendek ya tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita cari ilmu motivasi ni, duk sebut nama Jola, nama apa, nama orang putih tu, orang putih ni, kita terlupa ilmu motivasi yang paling besar untuk hati kita daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan ambil Quran, baca surah Al-Hakumuttakasur Hatta Zurtumul Maqabir. Baca ayat ni dengan penghayatan Al-Hakumuttakasur. Allah kata telah melekakan kamu, melalaikan kamu dengan nak memperbanyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dibawa ke kubur. Jadi peringatan ini Allah Ta'ala beri pada kita, tak kalah kita sampai kubur baru nak sedar, astaghfirullahalazim, ya Rabbi, terlupa banyak sedekah, tidak, zakat pun tak sempat nak bayar, solat pun tak banyak. Ketika itu apa faedah? Ada faedah, tak ada faedah? Ada faedah. Tuan-tuan baca di antara ayat tadabbur dari surah-surah yang pendek, surah Al-Hakumuttakasur dan surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Ambil dua surah ni, hafal betul-betul dia punya makna terjemahan. Kita bangun solat malam, ulang dia dua surah tu, cukup untuk motivasi, untuk melemahkan nafsu kita daripada apa ni, semangat dia untuk meraih, mencari benda-benda yang tidak ada faedah untuk akhirat. Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Orang boleh menangis dengan ayat ini sampai sampai basah janggut, para-para ulama salafus saleh. Sebab hari kiamat sudah berlaku. Bila kita baca Al-Hakumuttakasur, kita ingat kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, daripada pagi sampai gelap kita bekerja, daripada gelap sampai ke malam kita leka, daripada 24 jam Allah beri, nak kata Subhanallah, kata belakang Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 100 kali tak sampai. Sampai tak sampai hari ini? Yang duduk dengar ceramah ni ingatlah lah tu. Tak. Yang tak dengar tu macam mana? Ingatkan sahabat-sahabat kita. Lidah biar bahasa bizikrillah. Ulama-ulama mengatakan, ulama salafus saleh mengatakan, orang yang sudah masuk dalam syurga, dia tidak menyesal lagi duduk dalam syurga kecuali dia menyesal kerana tak berzikir. Kenapa? Sebab zikir ni kena bayar kau zikir. Ha? Kena ada tol kau nak zikir. Ada polis mari nak ambil akta tu akta ni. Awak berzikir saya tangkap. Zikir orang sesak zikir lah, orang melompat tu, itu cerita lain. Zikir-zikir yang maksud ni, ada orang marah. Yang marah kepada kita zikir ni siapa? Syaitan yang marah. Maka orang dalam syurga kata, Masya Allah, Tabarakallah, masa aku 24 jam terbuang sia-sia sebab tidak berzikir. Kenapa? Sebab kita hati kita lara, hati kita lalai, kita tidak menjernihkan, tidak menjilahkan hati kita dengan zikrullah. Maka kata di para ulama, hati dengan zikir seperti ikan dengan air. Hati dengan zikir, tulis kata-kata ni sangat menarik, hati kita dengan zikir seperti ikan dengan air. Ikan boleh hidup tanpa air? Ada baru di saya, saya letak kat Facebook, ikan apa nama, fish apa benda tu, dia boleh hidup 4 tahun tanpa air, duduk dalam bukit boleh. Ada orang ambil tanah liat,
buat ni, buat rumah, buat batu joko. Lepas tu mari hujan, kena atas dinding dia keluar ikan tu hidup balik. Kata subhanallah walillahi fi khalqihi syu'un. Allah Taala ni dengan makhluk dia banyak banyak benda-benda yang pelik yang kita boleh belajar daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ikan tak boleh hidup dengan tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Sekarang ni kaifa nuhyil qalb? Bagaimana kita nak hidupkan hati kita? Para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa berzikir kepada Allah. Zikir pun jangan cari yang pelik-pelik, kita cari zikir yang Nabi kita ajar, kerana dia ringkas, senang, mudah, ringan nak baca. Kata belakang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat belakang dah? Ingat dah. Kalau tak ingatnya berapa? Berapa tak ingat? Nak berzikir yang tak ingat. Nah, ini yang kita. Setiap kali kita ingat benda ni, astaghfirullah rabbi ya rab. Mintalah Allah Taala buka lidah kita ni. Kan dulu saya dah cerita Nabi Musa AS ketika nak bertemu dengan Firaun. Tu ada tanda dalam surah Taha, tanda surah Taha. Nanti buka Quran, surah Taha ayat 25. Saya suka tengok. Kita balik semula kepada tadabbur Al-Quran ni sangat menarik. Surah Taha ayat 25. Allah SWT ayat 24 lagi. Surah Taha ayat 24.